Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ediva lovers, jumpa lagi kita di Ediva Yunda Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ediva lovers, malam ini kita tengah berada di alun-alun selatan kota Yogyakarta. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan di sini, seperti naik mobil-mobil lampu, mewarnai dengan cat air, dan juga mencoba melewati pohon beringin kembar yang ada di tengah-tengah lapangan ini. Sekarang saatnya kita mencoba kulineran di sekitar alun-alun ini ya guys. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel ini, mohon dukungannya ya untuk subscribe channel kami ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Terima kasih guys. Sebenarnya banyak penjual jajanan di sekeliling alun-alun ini, tapi kita ingin memilih tempat yang lebih nyaman buat duduk-duduk dan juga makan-makan. Kita akhirnya mampir di Resto Bakmi Plengkung Gading yang mengusung tagline Cita Rasa Jogja Asli. Ini bangunan utamanya yang berbentuk joglo. Pengunjungnya lumayan ramai guys malam ini. Dan alhamdulillah masih ada meja kosong buat makan di sini. Ada tanaman hijau juga di area restonya ini. Di bagian atas ada lampu-lampu antik sebagai penerangnya. Meja kami persis di tengah-tengah joglonya ini. Mari kita lihat daftar menunya yang ada di resto ini. Ada bakmi goreng Jawa, nasi goreng jando daging sapi, bakmi Jogja. Ini banyak variannya nih Ediva lovers, magelangan, bakmi atau bihun campur goreng, aneka nasi goreng, mie bakso komplit, nasi bebek bumbu kuning. Dan untuk minuman tersedia minuman panas dan dingin. Di antaranya adalah wedang uwu dan lain-lain. Di samping tanaman hijau di resto ini, penataan lampunya sangat estetik. Ada wastafelnya juga, lalu ada toilet, dan toiletnya cukup bersih. Ini area kasirnya guys.
pesanan kita mulai datang. Nah, ini adalah wedang jahe. Wedang jahe. Aduk-aduk dulu. Wow, apa nih? Apa nih? Oh, ada, itu jahenya itu. Pedas manis. Pedas banget. Pedas banget ya tenggorokan. Hati-hati minumnya. Kalau cepat-cepat nanti batuk-batuk. Ini Magelangan, pesanannya Uti. Ah, sih. Kan tanpa sayur. Oh, itu yang punya aku. Oh, ini. Kan ada dua. Juga nasi goreng. Oh. Ini yang pertama satu, ini. Satu lagi yang tanpa sayur ya. Inilah namanya Magelangan. Bami, nasi goreng sama bami. Mari kita Uti Magelangan. Mari kita lihat Uti mereview. Jadi Magelangan itu adalah mie nasi campur ini. Ada tomat, ada cabai rawit, timun, sayur seledri, dan kol. Kita cobain ya, seperti apa ya. Si panas nih, beruap. Wangi, wangi. Ah, ini. Enggak ada itu ya, lukis atau apapun ya kalau enggak makan ya. Iya, suapin ini. Wah, masih panas, enak banget ini juga nasi goreng. Nasi goreng kampung. Nah, ini satu enggak mau pakai sayuran, jadi cuma dikasih timun sama telur ceplok. Panas ya? Nanti aja. Review tiga-tiganya. Ini nasi ayam goreng, dapat kol, timun, dapat sambal. Kita lihat ya. Oh, panas banget. Baru mateng. Ini ada sambal. Sambalnya pedes. Kol dan timun. Terus ayam gorengnya dadak. Panas banget guys. Dan ini ada bumbu kari ya guys. Kita coba ya. Ayam gorengnya enak. Sambalnya enak. Tapi dengan kari ini ya kurang cocok. Jadi nilainya 7 lah ya. Soalnya ayamnya gorengnya garing, mantep bumbunya. Ini dikali nasinya juga. Ya kak. Ini nasi goreng kampung. Itu apa sebelahnya? Ini. Oh kakak dua porsi. Mie goreng. Oh dua porsi ya. Nasi goreng kampung sama mie. Wow. Gimana kak rasanya kak?
Nilainya 1 sampai 1000 miliar, 1000 miliar. Wow, yang mana? Yang mana nasi goreng? Nasi goreng. Dua-duanya. 1000 miliar itu 1 triliun gimana, namanya, Kak. Enaknya gimana, Kak, enaknya? Bumbunya berasa ya? Bumbunya berasa gitu atau gimana, Kak? Panas banget, Kak? Baru nyampe udah enggak panas. Nah, ini follower, sampai di sini dulu video kita dari kawasan Alun-Alun Selatan, Kota Jogja. Semoga video ini bermanfaat buat Edi follower semuanya. Dan mohon dukungannya untuk subscribe channel kami ini dan bunyikan lonceng notifikasinya serta follow Instagram kami di @edifayunda_official. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.